Momen ulang tahun di bulan Februari memang akan dilakukan bersamaan oleh Melanie Ricardo, Tyson Lynch, dan Chloe Valentine, buah cinta mereka. Kado spesial pun sudah dipersiapkan Melanie, yakni dengan keberadaan rumah barunya yang ia bangun secara khusus. Konsep minimalis pun sudah direncanakan oleh Melanie dan Tyson, di mana rumah berlantai dua akan menjadi istana cinta bagi pasangan suami istri kocak satu ini. Ya, kado juga, tapi kado juga buat kita berdua juga. Kado dari hasil kerja keras kita berdua juga ya, Bu. Capek, kerja, dan itu adalah apa ya, penghiburnya itu sih. Oh iya. Ya, so how do you feel like after all the work finally started on building the house? Tapi you can tell the concept dulu. Ya, konsepnya minimalist, jadi gak ada banyak-banyak barang, apalagi. Ya, pretty basic, dua lantai. Papa saya dari Australia, architect, tapi belum bikin. Jadi sebentar lagi, mudah-mudahan minggu depan mulai. Momen ulang tahun serta keberadaan rumah barunya menjadi momen yang cukup spesial bagi Melanie serta keluarga besarnya bersama Tyson Lynch. Kabarnya, demi dua momen tersebut, ibu mertua Melanie pun akan terbang dari Australia demi menyaksikan keberadaan rumah baru Melanie dan momen ulang tahun buah hatinya, cucu serta sang menantu tercinta. Ya, Mami Tyson mau datang dari Australia, mungkin Februari ya? Ya, tanggal 29 mungkin ibu saya datang, ya 5 hari, 1 minggu mungkin. Enggak, kalau emaknya sih gampang banget kira-kira artinya. Kalian ngajak emak 2.